Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Irmala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijawab segala jawaban apapun. Amin. Oke sahabat semua, hari ini saya ingin membuat makanan ya. Tadi pagi kita ada yang panen jagung manis ya, tapi sisa-sisa jagung manis yang tidak laku ataupun tidak terjual. Dia tidak pakai ya, maka kita ambil tadi ya, sebab tetangga saya kalau mau mari kita ambil, tadi dia bilang ya. Jadi tadi saya ambil, sekarang saya mau mengolahnya menjadi makanan ya. Sahabat semua penasaran makanan apa yang saya buat, terus ikuti video saya ya. Oke, bahan-bahan yang saya perlukan, tepung ya, tepung roti ini ya, telur dan bawang putih, ada bawang merah dan sedikit cabai ya. Kita pakai sedikit cabai ya, sebab nanti kalau dimakan di rumah ya, tidak tahan ya. Langkah pertama yang saya buat itu mengiris ini ya, mengiris jagung. Ini bisa kita buat jadi bubur. Kita buat ini seperti ini. Oke sahabat semua, sekarang kita mau tepung telur ya. Sekarang kita masukkan tepung ya, tepung secukupnya ya, sebab jagung manis ini pun mengandung air ya. Kita aduk rata. Sebenarnya kalau buat perkedel jagung manis itu seringan mak mertua saya ya, sebab dia memang pandai membuat ini ya. Sekarang kita mau letak daun sup ya, serta jumpre supnya ya. Lebih dahulu kita cuci. Oke, sekarang kita mau giling bumbu ya. Tapi ya tidak terlalu banyak ya, sebab dia malah tidak tahan pedas. Apa nak? Kita buat makanan, lah nak. Ini. Enak, kenapa enak?
ya mama beli bumbu biar buat makanan anak kok. Sahabat semua, minyaknya pun sudah matang. Sekarang kita mau goreng ya. Kita lihat ya, garamnya sudah pas atau belum. Tapi ini sudah pas ya. Tapi nanti kita lihat lagi lah setelah masak ya. Sambil kita membersihkan lidih, makan seperti ini ya. Kita sudah masak ya. Buat seperti ini ya supaya minyaknya. Tunggu nak aku. Turun ya. Tunggu deh. Mau? Kita selalunya buat makanan seperti ini ya, menggunakan ubi. Kita juga ada sedia kol ya, jika tidak itu kita buat apa namanya bakwan, membuat mie koma daripada beli ya, kita bisa buat sendiri. Inilah jagung manis yang tadi kita olah menjadi perkedel jagung ya. Sahabat semua bisa lihat tadi pagi yang saya ambil ya di depan rumah ya, itu kebun jagung tetangga ya yang tidak terjual. Kita olah menjadi makanan ya. Jika kita makan memakai saus sangat sedap ya. Makan dulu. Oke sahabat semua, inilah ya tadi jagung manis yang saya tadi ambil di belakang rumah tetangga yang tidak terjual ya. Tadi kami sama-sama mengambilnya sekarang dan saya olah menjadi perkedel ya, untuk sambilan kita melilis lidih kita makan perkedel jagung. Kalau kita makan seperti ini, apalagi kita letak pakai saus ya, sangat sedap ya. Oke, sahabat semua, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di lain video. Jika ada kesalahan saya dalam membuat video, tolong berikan saya saran. Jangan lupa subscribe, terus dukung saya. Saya tutup dengan
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.